Alhamdulillah ya, kita kan planningnya tadinya ya dok ya, itu kan akhir bulan Juli, awal Agustus. Tapi memang pas mau mendekati Juli itu kan kita memang seminggu sekali bakalan cek terus untuk mengetahui perkembangan babynya udah seperti apa, posisinya bagaimana, kesiapan seperti apa. Alhamdulillah banget itu proses berjalannya lancar banget, sesuai dengan ekspektasi banget. Anak yang lahir juga sehat, berat badannya normal, tingginya pun juga normal ya. Kemarin ini lahir di 3,1 dengan tinggi 50 cm. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih juga atas doa-doanya. Tanggal 17 Juli 2020, anak pertama kami, Syakil, Kaili, dan Warta lahir dengan selamat, sehat, dibantu oleh dokter hebat ini, Dokter Kendo, sama Dokter Melani juga. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada RSIA Bunda yang sudah sangat mendukung kami, membantu juga hingga proses lahiran ini berjalan dengan selamat dan lancar. Selama itu Syakil itu dari Arab ya, yeah. Artinya tampan. Tampan. Kail itu Chinese, artinya kuat. Bertahan, kemakmuran. Dan Warta dari lima keluarga. Pasti excited banget ya. Senang banget, banget ini yang ditunggu-tunggu. Iya, kita kan salah satu alasan terpenting kenapa kita dilahirkan ke dunia ini karena supaya kita bisa memberikan keturunan kita juga, atau meneruskan keturunan kita kan. Jadi kalau menurut aku, ya ini momen yang penting banget sih dalam seseorang. Jadinya kita nggak tahu sih akan seperti apa, ekspektasinya akan seperti apa. Kita hanya bisa berusaha sebaik-baiknya, kita banyak doa juga. Terima kasih kepada teman-teman semuanya udah mendoakan. Wow banget sih, experience-nya tuh wow banget. Semuanya itu campur jadi satu, terharu. Terus juga bahagia, deg-degannya, exciting banget. Ya, pengalaman yang gak akan bisa dilupakan. Tahu ya, kayak waktu dulu belum punya anak, kayaknya masih cek-cek aja, masih nyantai-nyantai aja gitu. Terlihat pas udah punya anak. Dan begitu lahir, kayak langsung batin tuh langsung terdetek gitu. Lebih khawatir malahan. Kayak begadangnya, bangun malah aku disuruh tidur terus gitu, paling bangun buat nyusuin. Malah dia kan batin ngurusin aku sama babynya gitu. Kalau lebih ini lebih aktif. Kan kalau misalnya kayak kita baru menikah, kita baru jadi, ternyata kita bisa mencintai seorang sebesar ini loh. Dan ternyata setelah anak lahir, tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi kita sangat mencintai anak tuh sampai sebesar ini, gitu loh. Jadi, pokoknya bela-belain deh untuk buat si baby ya. Baru lahir kan biasa kan suka berubah juga. Tapi kayaknya banyak yang bilang mirip sama Roger. Iya, betul. Aku sendiri pengen tuh mirip Ika gitu kan, karena anak laki-laki. Tapi masih awal-awal sih, masih baru bantus ya dong, kayak kalau anak ya. Jadi pas keluar, sampai-sampai. Iya. Ini sih belum kepikiran ya, tapi saat ini aku belum merasa kewalahan sih buat nulis. Masih aman, terus dibantu juga sama dokter tips-tips cara ngurusin baby, cara ngasih ASI seperti apa. Jadi belajar belum merasa yang kayak wah susah banget harus pakai suster, belum sih alhamdulillah. Dan kan aku juga belum kerja, jadi masih aman banget sih untuk ngurusin sendiri, dan ada mama juga kan yang membantuin. Sebenarnya ditungguin nih udah mau mulai produksi lagi. Tapi ya sebisa mungkin kita mengutamakan anak dulu ya, maksudnya ya kita pastikan dulu sudah stabil tidurnya. Itu buat aku ya, kalau buat
aku kayaknya tetap sih kewajiban juga sih kerja, jadi ya pasti dalam waktu dekat ini sih akan mulai kerja lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.